Ya, lo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar. Ini adalah soal matematika di kelas 5 di kurikulum Merdeka di volume kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung soal yang ada di layar, yaitu hitunglah luas segitiga dengan situasi berikut. Nah, jika sisi A, sisi BC sebagai alas, ya, kita akan menghitung luas segitiga. Di sini kita tulis di sini, yaitu BC ya, sebagai alas ya. Nah, di sini itu BC ini ya, alasnya berarti 7,5. Nah, kita masukkan untuk rumus dari luas segitiga ya. Rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, di sini 1/2 kali alasnya adalah ini 7,5, kemudian dikali dengan tinggi. Nah, untuk tingginya di sini pakai yang ini ya, tingginya yang ini, berarti 7,2. Nah, kita kalikan ya di sini. Kita tulis dulu 1/2 dikali dengan, di sini kita kalikan 7,5 dikali 7,2 yaitu 54. Ya, sehingga di sini 1 kali 54, 54 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 27 cm persegi. Nah, kemudian kita akan menghitung yang nomor 2 di sini. Di sini AB ya. AB sebagai alas ya. Nah, kita masukkan rumusnya luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, untuk angkanya kita masukkan alasnya di sini itu AB ya. AB ini adalah ini AB, berarti angka 9 sebagai alasnya. Tingginya di sini kita bisa lihat, berarti pakai yang ini ya, ini tingginya ini, berarti angka 6. Nah, ini bisa kita perkecil ya, 2 dengan 6 sama-sama kita bagi dengan angka 2, ini 1, ini 3. Nah, tinggal dikalikan saja, 9 kali 3 itu adalah 27 cm persegi. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.